Bukan lagi hal baru jika nama pedangdut Ayu Ting Ting memang kerap menjadi sorotan. Bukan hanya berprestasi lantaran jadi pedangdut dengan bayaran tertinggi di tanah air, kehidupan pribadinya pun tak pernah lepas dari sorotan. Tak heran jika Ayu Ting Ting miliki banyak penggemar dan juga haters yang tak kalah banyak, terlebih lagi, usai ramai rumor perselingkuhan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad. Bahkan, banyak yang menyebutkan jika dirinya dan Raffi Ahmad sudah pernah menikah siri. Akibatnya hubungan Ayu Ting Ting dengan Nagita Slavina yang merupakan istri dari Raffi Ahmad pun dikabarkan merenggang, rumor yang sampai sekarang belum ada kejelasan, ini semakin kencang, setelah baik Raffi Ahmad maupun Ayu Ting Ting melakukan gimmick yang seolah-olah keduanya memiliki hubungan spesial. Bahkan tanpa risih, Ayu Ting Ting pernah bersedia dijadikan pasangan oleh Raffi Ahmad. Padahal saat ditanya begitu, Ayu Ting Ting tahu jika Raffi Ahmad telah jadi suami Nagita Slavina, Ayu Ting Ting bahkan mengaku siap menunggu dudanya Raffi Ahmad. Parahnya lagi, omongan Ayu Ting Ting ini terucap lantaran dipancing oleh Raffi Ahmad. Sontak kelakuan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad di layar kaca ini membuat netizen auto ngelus dada melihatnya. Kejadian ini terjadi ketika Ayu Ting Ting menjadi bintang tamu dalam acara Raffi Billy and Friends di YouTube Trans TV Official tanggal 5 Maret tahun 2018 lalu. Dalam acara itu, Raffi Ahmad dan Billy Syahputra tengah bercengkrama di rumah Ayu Ting Ting. Saat itu, isu hubungan antara Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad tengah gencar dibicarakan. Namun yang bikin netizen ngelus dada, baik Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad masih rajin saling lempar godaan di layar kaca. Bahkan saat acara tersebut, Raffi Ahmad sempat minta Ayu Ting Ting berandai-andai jadi pasangannya. "Cuma nih seandainya, kamu mau gak jadi pasangan hidup aku?" tanya Raffi Ahmad. Tanpa peduli dengan kamera yang merekamnya, Ayu Ting Ting langsung berikan jawaban. "Ya kalau lo udah sendiri mah ayo dah," jawab Ayu Ting Ting. Tak puas dengan jawaban Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad minta sang biduan memilih antara dirinya atau Billy Syahputra. "Berarti gue masih laku ya? Nih, kalau ada dua, ada Raffi sama Billy, kamu pilih yang mana?" tanya Raffi Ahmad. Dihadapkan pertanyaan itu, Ayu Ting Ting malah bingung. "Cepetan, harus dijawab," seru Raffi Ahmad. "Gue nggak tahu, entar sama orang diini-iniin lagi," balas Ayu Ting Ting. Puas dengan jawaban Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad menuding sang biduan adalah orang yang tak jujur dengan hatinya. "Ya Allah, berarti dia orangnya nggak jujur. Kalau gue mah ditanya siap jawab," kata Raffi Ahmad. "Raffi, ibarat kata Bu Ayu single, terus mohon maaf Laudia Cynthia Bella single, lo memilih mana? Misalkan lo single juga ya," tanya Billy Syahputra. "Ayu Ting Ting gue mah," jawab Raffi Ahmad cepat. "Alasannya?" tanya Billy. "Karena hati yang berbicara," sahut Raffi Ahmad. "Ayu Ting Ting gue mah," jawab Raffi Ahmad cepat. "Alasannya?" tanya Billy. "Karena hati yang berbicara," sahut Raffi Ahmad. Ayu Ting Ting bahkan mengaku siap menunggu dudanya Raffi Ahmad. Parahnya lagi, omongan Ayu Ting Ting ini terucap lantaran dipancing oleh Raffi Ahmad. Sontak kelakuan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad di layar kaca ini membuat netizen auto ngelus dada melihatnya. Kejadian ini terjadi ketika Ayu Ting Ting menjadi bintang tamu dalam acara Raffi Billy and Friends di YouTube Trans TV Official tanggal 5 Maret tahun 2018 lalu. Dalam acara itu, Raffi Ahmad dan Billy Syahputra tengah bercengkrama di rumah Ayu Ting Ting. Saat itu, isu hubungan antara Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad tengah gencar dibicarakan. Namun yang bikin netizen ngelus dada, baik Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad masih rajin saling lempar godaan di layar kaca. Bahkan saat acara tersebut, Raffi Ahmad sempat minta Ayu Ting Ting berandai-andai jadi pasangannya. "Cuma nih seandainya, kamu mau gak jadi pasangan hidup aku?" tanya Raffi Ahmad. Tanpa peduli dengan kamera yang merekamnya, Ayu Ting Ting langsung berikan jawaban. "Ya kalau lo udah sendiri mah ayo dah," jawab Ayu Ting Ting. Tak puas dengan jawaban Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad minta sang biduan memilih antara dirinya atau Billy Syahputra. "Berarti gue masih laku ya? Nih, kalau ada dua, ada Raffi sama Billy, kamu pilih yang mana?" tanya Raffi Ahmad. Dihadapkan pertanyaan itu, Ayu Ting Ting malah bingung. "Cepetan, harus dijawab," seru Raffi Ahmad. "Gue nggak tahu, entar sama orang diini-iniin lagi," balas Ayu Ting Ting. Tak puas dengan jawaban Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad menuding sang biduan adalah orang yang tak jujur dengan hatinya.
Ya Allah, berarti dia orangnya nggak jujur. Kalau gue mah ditanya siap jawab, kata Raffi Ahmad. Ah Raffi, ibarat kata Bu Ayu single, terus mohon maaf Laudia Cynthia Bella single, lo memilih mana? Misalkan lo single juga ya, tanya Billy Syahputra. Ayu Ting Ting gue mah. Jawab Raffi Ahmad cepat, alasannya, tanya Billy. Karena hati yang berbicara, sahut Raffi Ahmad. Asterisk, grid.id jadi bagaimana menurut Anda?